Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wala udwana illa ala az-zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal 'alamin. Amma ba'. Fadil pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, saf kepimpinan masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita masih lagi diberi izin peluang kita dapat datang lagi ke rumah Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah agak lamalah kita tak bertemu, kan? Ramadan kita memang tak ada kuliah. Syawal kita raya sebulan, bahkan terlebih. Jadi kuliah tu lambat sikit mula. Alhamdulillah kita bertemu dalam Zulqa'idah. Mudah-mudahan kita bertemu dan berpisah ini, kita tergolong dalam kalangan yang Nabi sebut rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Di antara salah satu golongan yang Nabi katakan akan mendapat naungan pada hari akhirat, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuh semua sekali. Salah satunya Nabi kata dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Di mudah-mudahan bertemu kita dan berpisah kita mendapat pahala dan mendapat ganjaran keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Islam. Tuan-tuan, kita nak cari pahala bukan setakat semayang bang je. Nak cari pahala ni bukan setakat pergi haji umrah je. Kita berkawan pun boleh pahala. Ya. Kita berkawan, kita bersahabat, kita berukhuwah, kita bersilaturahim. Boleh pahala di sisi Allah. Bahkan bukan pahala yang biasa-biasa ni. Pahala yang melayakkan kita mendapat naungan Allah di hari akhirat. Ya. Jadi sebab itu kita ramaikan kawan. Perbanyakkan ukhuwah di antara sesama kita insya-Allah. Baiklah muslimin muslimat, kita sambung lagi bacaan kitab kita. Nama kitab kita Al-Kabair, ataupun dosa-dosa besar. Dalam kitab ni dihimpunkan sebanyak 70 dosa besar. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita sampai pada dosa yang ada tanda. 24. Muka surat. Ya, 228. Ya, ada tanda. Qala al-mustannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dosa yang ke-24 iaitu perompak atau lanun. Perompak atau lanun ini dalam kategori dosa yang besar,
bahkan lagi besar daripada mencuri. Sebab apa? Merampok dan lanun itu lebih besar dosa daripada mencuri. Kita baca, merampak atau melanun lebih berat dosanya daripada mencuri, kerana orang yang hendak merompak itu datang dengan terang-terang dan membawa senjata pula yang kerap dipergunakan terhadap sesiapa saja yang akan menentang keinginannya, hendak merampas hak orang secara memaksa. Baik, kalau mencuri, dia ambil barang kawan tu dalam keadaan tuang barang tak sedar, tuang barang leka, ralit ataupun tidak ada di rumah, dia curi. Itu maksud mencuri. Tapi merompak, dia ambil barang dalam keadaan tuan barang tu tengok, ambil secara paksa, secara bersenjata, dan lebih teruk lagi dia cederakan pula tuan barang tu. Lagi dahsyat, dia bunuh pula tuan barang tu. Maka berganda-ganda dan bertindih-tindih dosanya. Lalu merampak atau melanun, besar lagilah dosa berbanding dengan mencuri. Kadang-kadang membunuh itu menjadi kemegahannya, wala'iyazubillah. Ya? Hak terbaru berita minggu lepas rasanya, budak 14 tahun dibunuh abang dia. Di Perak berlaku. Allahu Rabbi, kan? Budak ni 14 tahun bercinta dengan lelaki seorang ni umur 15. Patuntah macam mana abang? Abang budak perempuan ni umur 15, 16 begitulah. Kok nak halang lah sebab protek adik, sayang adik. Adik pergi bunuh. Balut mayat dengan plastik. Buang dekat mana hutan, semak samun mana. Allahu Rabbi, kan? Ni dunia. Pada hari ni, semakin hari semakin teruk, kan? Jadi kita pakat tengoklah anak-anak kita, adik-adik kita, kenalan-kenalan kita, jaga mereka daripada terlibat perkara-perkara yang macam ni. Namun kepuasannya tidak habis di situ saja, malah dipakainya senjatanya itu untuk membunuh atau mencederakan mangsanya dengan sesuka hati, tanpa mempunyai perasaan kemanusiaan atau belas kasihan sedikit pun. Ya, kalau contoh mudah hari ini, 6 jahannam lah, kan? Macam mana nampak dia bunuh, lepas tu Piramli ini nak balas dendam balik, kan? Dipandangnya nyawa manusia itu seperti nyamuk. Nyawa orang ni bagi dia tidak ada nilai langsung. Sedangkan dalam agama, nyawa itu merupakan perkara yang sangat mahal. Islam menjaga nyawa dan darah manusia. Tak boleh senang wenang lenang untuk ditumpahkan, tak boleh. Bahkan kalau sengaja buat tumpah darah orang, kena hukum balas, kisas. Ya, ini Islam, dia sangat menjaga perkara yang berkaitan dengan darah, dengan nyawa, dengan maruah dan sebagainya. Islam sangat jaga. Hak kita sebut maqasid tu, dah, maqasidus syariah. Ya, tujuan syariah dia nak jaga antaranya nyawa, antaranya darah, antaranya kehormatan, antaranya harta, ini nak dijaga, kan? Yang paling atas nyawa. Ya, Islam sangat jaga, dan kalau ada berlaku pertumpahan darah, mesti dihukum. Orangnya mesti ditangkap dan dihukum dengan hukuman kisas, bunuh balas. Jadi tak ada sebab, tak ada rotan, tak ada rejam apa, bunuh pancung terus. Ya, kecuali mendapat kemaafan daripada waris. Ya, waris mangsa. Contoh yang mati itu anak dia. Siapa waris? Abang si mati, ayah si mati, pak saudara si mati, datuk si mati, itu waris. Ya, waris yang boleh memberi keampunan. Kata ulama, tak perlu empat-empat orang maaf, salah seorang maaf okey dah.
Contoh ayah tak maaf, abang tak maaf, atuk dia maaf sebab atuk tua dah, 94 tahun. Kan? Jadi dia kata aku pun nak mati dah. Apa pun redha jelah, maaf jelah, kan? Lalu dia maaf. Bila ada saja kata maaf daripada salah seorang waris ni, maka yang si pembunuh tadi direngankan hukuman. Ya, direngankan hukuman daripada bunuh balas tadi kepada dia. Denda. Denda banyak jugalah. Ikut Kuwait 700,000. Saudi dan sebagainya sekitar itulah 500, 600, 700,000. Mesti dia bayar untuk satu nyawa yang hilang. Itu harga nyawa. Kan? Sebenarnya tak padan lagi. Kan? 700,000 dapat pun nyawa hilang. Ya, bukan boleh beli nyawa balik, bukan boleh hidup balik, tak boleh. Tapi nak bagi tahu betapa Islam menjaga nyawa dan darah manusia. Tu dia. Kecuali ada sebab-sebab yang boleh ditumpahkan darah dia, dia murtad. Ya. Dia yang sudah kahwin tapi berzina. Direjam sampai mati. Dia apa lagi? Yang menghina batang tubuh Nabi. Nah, penghina Nabi ni hukum pancung, hukum bunuh. Kan? Dia yang terlibat dengan hubungan sangsang LGBT ni, hukuman bunuh tu. Ya. Bukan diangkat, bukan diiktiraf, bukan diberi tempat. Ya, mesti dihukum. Dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Kata ulama kena bawa si yang terlibat dengan hubungan sangsang ni, baik lesbian, baik gay dan sebagainya, ditangkap, dihukum, dibawa naik ke atas tempat yang tinggi, ditolak dari atas, biar jatuh mati. Itu hukuman ni. Kita baca kan? Kita pernah baca. Hukuman lesbian, hukuman liwat, hukuman gay ni, itu hukuman dia. Kalau kita bangunan KLCC tu ada jejantah kat tengah tu, naik kat tengah tu. Tak? Terajang dia dari belakang, biar jatuh ke bawah. Dahsyatnya ustaz. Teruknya ustaz. Dah ini hukuman Islam. Ya? Disuruh buat macam ni, diambil sunnahnya bila mana kaum Nabi Lut. Kan? Kita bacakan umat Nabi Lut ni macam mana Allah hancurkan mereka. Mula-mula Allah angkat bumi ni. Bumi, negeri, kaum Nabi Lut ni Allah angkat. Sampai rapat ke langit. Ya. Allah pusingkan bumi tu hempak jatuh ke bawah. Sebab tu tanah di tempat laut mati tu kan berpusing. Yang atas ke bawah, bawah ke atas. Ni dibuat kajian oleh pakar-pakar pada hari ni kan. Allah buat lagu tu. Ambil sunnah daripada apa yang Allah hukum ke atas umat Nabi Lut, hukuman hari ni orang yang terlibat dengan LGBT ni. Ya. Maka diangkat naik ke bangunan yang tinggi, ditolak dari bawah. Ya. Tapi golongan ni mendapat pembelaan dengan orang-orang antarabangsa. Ya. Tuan-tuan yang ada Facebook, tuan-tuan yang ada Facebook kan, tuan-tuan kecam je komen, posting, tulis LGBT. Tak lama kalau ada report, Facebook tuan-tuan akan di-block. Facebook mengiktiraf, Instagram mengiktiraf golongan-golongan yang macam ni. Dahsyat. Ya? Tulis je LGBT, kecam dalam Facebook, dalam Instagram ni, akan di-block account milik kita. Oh, dahsyat. Waktu mereka berani. Buat perhimpunan demo dekat Dataran Merdeka, hidup LGBT, hidup LGBT. Kenapa ni nak hidup ni? LGBT, L, lesbian, G, gay, B, bangang. Kan? Menda songsang, menda haram, menda laknak, tiba-tiba pergi buat demo. Nak suruh orang iktiraf. Kita buat benda haram, wal'iyazubillah. Tapi mereka dapat pembelaan dari pihak antarabangsa. Dahsyat. Gerakan mereka ni sangat dahsyat. Dah masuk ke
dalam tempat-tempat kita pada hari ini. Allahu Rabbi. Jadi orang yang terlibat ni bukan hukuman ringan lah, hukuman yang sangat berat, tapi hari ini diberi tempat. Kalau geng-geng macam ni jual produk, kita beli kaya raya jutawan dia, kita pun tak cedek juga, macam tak ada orang lain meniaga barang kan. Ramai lagi peniaga-peniaga kita beli-beli, tapi hak lagu ni juga kita pergi beli. Siap jadi ejen lagi, dropship lagi. Allahu Rabbi. Jadi beli pada tempat-tempat yang betul. Orang Islam yang bayar zakat, yang bersedekah sangat banyak pada hari ini, kita belilah. Kecuali orang-orang yang sebeginilah, halal darah mereka. Yang apa nama ni, murtad, menghina Nabi, terlibat LGBT, ini darah yang halal. Selain daripada tu, tak boleh. Tak boleh senang-senang kita nak bunuh orang, tak boleh. Nak tumpahkan darah orang, tak boleh. Sebab itulah hukumannya pun sangat berat. Orang yang merompak melanu ni, hukuman yang sangat berat. Lebih berat dari hukuman potong tangan ke atas si pencuri. Yang tengok, orang yang mencuri potong tangan je. Wasadiku wasadikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan kedua-duanya. Macam mana orang yang merompak melanun, lagi berat, iaitu sesuai dengan jenayah yang dibuatnya. Cuba lihat firman Allah dalam ayat yang berikut, innama jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Al-Maidah ayat 33. Sesungguhnya balasan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dan mereka yang membuat kerosakan, yakni merompak atau melanun di permukaan bumi, hendaklah mereka dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya dengan berselang-seli, ataupun dibuang negeri, dijauhkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat pula mereka akan mendapat siksaan yang besar. Yang pertama apa? Dibunuh. Tengok pada kesalahan samun ataupun rompakan ataupun lanun yang mereka lakukan. Kalau mereka samun, mereka rompak, lanun menyebabkan mati tuan barang, maka kisos, bunuh balas. Kalau menyebabkan cedera dan sebagainya, ni tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan kaki yang bersilang, potong tangan kanan dan juga kaki kiri, ataupun tangan kiri dan juga kaki kanan, potong bersilang, ataupun setakat merompak melanun saja, samun saja, tidak sampai ke tahap cedera, tapi masa dia samun lanun tu dengan kekerasan, tuan barang tengoklah dia samun, dibuang negeri disebut di sini, maka ulama kias pada hari ini penjara. Penjara itu salah satu hukuman ta'zir jugalah, mengikut apa nama ni, kebijaksanaan hakim yang mengendalikan kes. Tu dia. Sebagai apa ni? Ini sebut sebagai penghinaan untuk mereka di atas dunia. Dan pada hari akhirat, kalau tak bertaubat juga, kalau tak insaf juga, mendapat seksaan yang lagi dahsyat. Yang maha dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya insya-Allah bila terima hukuman ni, kebiasaannya menyesallah. Menyesal, dia bertaubat, dan Allah ni maha pengampun, Allah ni maha menerima taubat, Allah akan ampunkan dosa hamba-hamba dia.
Sebab tu kita diajar mana-mana pun, siapa pun kita, apa yang kita buat besar mana pun dosa kita, kita diajar apa? La tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kena sangka baik, Allah ni Maha Pengampun. Allah ni menerima taubat. Dan sebenarnya Allah sangat-sangat suka bila ada hamba-hambanya yang beristighfar, minta ampun dan bertaubat pada Allah. Allah sangat suka. Nabi cerita dalam satu hadis kan, Nabi cerita betapa gembiranya Allah ni kalau ada hambanya yang bertaubat, istighfar, minta ampun. Nabi cerita satu kisah. Nabi cerita seorang lelaki yang naik unta berjalan di tengah padang pasir. Tiba-tiba entah macam mana unta ni, ialah binatang kan, kadang-kadang di mari sawan dia sekejap, unta ni melompat, jatuh tuan unta ni. Ha? Unta ni pun lari. Syung-syung-syung-syung lari. Kan? Semua minuman, makanan, bekalan atas unta tu belaka. Tinggallah tuan unta ni seorang diri, terkontang-kanting di tengah padang pasir, tak ada bekal satu sah pun. Kan? Dia nak lari ke mana tengah padang pasir ni? Ya? Ha, tengah hutan pun kalau sesak tak jumpa-jumpa cari. Acak tu. Jumpa sampai hari ni tak jumpa kan? Ha. Ada kata masuk alam jin, alam dunia, wallahu a'lam, tu kena tanya pakar-pakar dia lah. Tapi sampai hari ni tak jumpa. Nak kata mati mayat pun tak jumpa. Kan? Ha, itu kuasa Allah belakalah tu. Ni tengah padang pasir. Kan? Tengah padang pasir yang kering kontang, panas, air tak ada, apa tak ada ni, unta tu lari. Tinggal tuan unta ni seorang diri. Nah, masa dia tinggal seorang diri, kena tinggal dengan unta ni, dia fikir mati ya. Ni tak ada apa dah aku ni, mati kering lah jawab dia. Mati je lah ni. Ha? Tiba-tiba tengah pejam, duk berdoa pada Allah tu, celik-celik mata nampak unta berlari dekat dia. Kan? Awak tadi dia fikir matilah aku, matilah aku, tengok-tengok unta tu mari balik, gembira yang amat dia ni, hingga dia lafazkan satu ucapan. Nampak unta dia, tersangatlah dia gembira, dia sebut, Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ha, bukan sengaja sebut lagu tu, oleh kerana terlampau gembira. Tersangat gembira, terbalik ayat sebut. Dia nak sebut, engkau Tuhan yang maha kuasa, aku hamba yang lemah, sepatutnya ayat lagu tu lah. Tapi tersalah. Ya, bila tersalah, Ya Allah, engkau hamba, aku Tuhan. Ya, maka Nabi kata, begitulah Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala ni, kalau ada hamba yang bertaubat padanya, Allah lebih gembira daripada tuan unta ni lagi. Nah, bukan gembira macam tuan unta, Nabi kata Allah lebih gembira kalau ada hamba yang bertaubat, lebih daripada tuan unta yang hilang unta, yang jumpa unta tadi ni. Ya? Tuan-tuan, saya pernah cerita kan, kita ni hilang kenderaan, hilang kereta, lepas tu jumpa balik. Oh. Kan? Pergi ke LIA. Masuk parking. Kan? Dan saya naik atas nak uruskan jemaah pergi umrah. Ya, siap boarding, masuk barang, kargo sebagainya, bagi pasport boarding seorang-seorang, jemaah masuk ke pelepasan, saya nak balik. Ya. Balik pergi dekat parking, sampai dekat parking kereta tak ada. Saya bawa asal kereta Toyota, tengok-tengok kancil duduk parking situ. Eh, kereta aku hilang dah. Masa ni dengan jatung duk dak perlu habis keluar ni. Kan? Dia punya mari mikir habis. Kebetulan masa tu tuan-tuan ada duit belah-belah ribu jugalah, duit jemaah yang bayar umrah. Mampu kerah dah aku.
kereta hilang lagi, duit orang nak kena ganti lagi. Kita bagi tahu jemaah, jemaah dia tak kira hilang tak hilang kereta ni, dia nak duit dia tu boleh balik. Oh duk mikir ni, Masya Allah, nak cari bala polis kat mana ni. Lepas tu pula pak gad-gad hak jaga situ tu orang Nepal, cakap Melayu pun tak berapa reti. Kita nak beri ikut Inggeris pun kita tak reti juga. Dia kata Maika, Maika, no. Duk sebut lagu tu lah, Maika, no, dia kata. Saya kata lalu Nepal ni kata, parking sini 4 tingkat ada, dia kata. Bos pergi tengok bawah, oh ada lagi kat bawah. Saya pun turun lift pergi tingkat bawah, tengok-tengok ada kereta. Rupa-rupanya salah tingkat. Masa ni jumpa kereta ni, ya Allah, leganya hati, gembiranya. Siapa-siapa hak sengih tu cang pernah kena lah tu. Masuk dekat parking IKEA ke, parking mana-mana ke, masuk petak kat lain, pergi cari kat lain. Sebab tu sekarang ni kena ingat lah nombor tiang, nombor dinding, snap gambar dan sebagainya. Oi, boleh menangis, jangan main-main. Ada orang, biasa orang perempuan lah, menangis ingat terhilang dah kereta tu. Tapi bila jumpa balik, gembira. Nabi kata Allah lagi gembira daripada tuan kenderaan ni bila ada hamba yang bertaubat pada dia. Masya Allah. Waktu jangan putus asa. Dosa-dosa apa semua yang kita buat, istighfar, minta ampun pada Allah. Tak payah bagi tahu orang dosa kita. Pasal apa nak bagi tahu orang? Dengan ini saya mengaku sayalah dalam video tu. La ilaha illallah. Mungkin mengaku pasal apa? Astaghfirullah. Ya? Jangan duk mengaku walaupun hak dalam video tu betul mu sungguh. Jangan duk mengaku, istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi. Ya? Allah ni Maha Pengampun, dan bila ada hamba yang bertaubat dan minta ampun padanya, Allah sangat-sangatlah gembira. Begitulah dengan dosa merampak lano ni, bila dia dihukum, selepas hukuman dia beristighfar bertaubat, Allah ampun dosa. Ya, sebab Allah ni maha pengampun. Menurut Al-Wahidi rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan menentang Allah dan Rasulnya iaitu menderhakai perintah Allah beserta Rasulnya dan tidak mahu mentaati keduanya. Ya, menentang hukum Allah dan Rasulnya serta tidak mahu mentaati keduanya. Ya, perintah Allah, perintah Rasul, kita simpulkan dalam 4 bahagian. Yang pertama, ibadat. Sembahyang, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran dan sebagainya, itu ibadat. Itu baru satu bahagian dari agama. Ada 3 lagi. Yang kedua, munakahat, nikah kahwin. Ya. Nikah kahwin, cerai talak dan sebagainya ikut cara Islam. Ya. Yang ketiga, muamalat, ekonomi, jual beli, urusan apa nama ni, perbankan dan sebagainya, mesti ikut cara Islam. Jauhi riba, jauhi gharar, jauhi penipuan, penindasan dan sebagainya. Yang keempat, jinayat, undang-undang jinayah, termasuk kat situ politik dan sebagainya. Ini 4 cabang agama yang bila mana 4 benda ni kita katakan inilah perintah Allah dan perintah Rasul kepada kita. Kalau kita hanya ambil satu, ibadat saja, belum cukup, belum sempurna lagi apa yang kita lakukan untuk ikut perintah Allah. Maka semua sekali arahan dan perintah ni kita kena taat dan kita kena turut. Sebab siapa saja yang menderhakaimu, tentulah dia akan menentang.
dan yang dimaksudkan dengan membuat kerosakan di permukaan bumi, yakni dengan membunuh, merompak harta benda orang atau merampas hak orang lain. Tegasnya, sesiapa yang mengangkat senjata untuk menentang kaum muslimin, maka dia itu samalah seperti menentang Allah dan Rasulnya. Demikian pendapat Imam Malik, Al-Auza'i dan Syafi'i. Begitu juga golongan musuh yang mengangkat senjata menentang orang Islam. Hari ini di mana-mana saja orang Islam tak teraniaya, tertindas. Lebih-lebih lagi kalaulah orang Islam itu menjadi minoriti. Di India, di Rohingya, di Thailand, Selatan Thai, di Filipina, di China pada hari ini. Bila orang Islam itu minoriti, mereka tertindas, ditindas, dibunuh dan sebagainya, ditekan. Yang lagi peliknya, bila ada orang Islam tu majoriti, orang kafir minoriti, yang minoriti ini pula berani-berani hina Islam. Itu lagi pelik. Lagi ajaib. Bertambah-tambah pelik, bertambah ajaib, ada pula orang Islam yang bela si kafir yang hina Islam. Itu lagi pelik. Kan? Allahu Rabbi. Jadi kita biar ada izzah. Biar ada kemuliaan sikit. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ni sifat orang beriman. Sama orang Islam kita berlemah lembut, dan sesama kafir a'izzah, kita tunjukkan kebengahan. Bukan kita ikut, bukan kita turut. Puak-puak kufar ni, kita kena tunjukkan kemegahan kita di hadapan mereka. Kan? Maka orang Islam dia kena berbanggalah dengan Islam dia dan tunjukkan kemegahan dia ni orang Islam. Saya ke Afrika Selatan. Muslim di Afrika Selatan hanya 4%. Tapi biasanya orang Islam di Afrika Selatan ini, mereka menguasai ekonomi, orang kaya. Di Afrika Selatan pakai kopiah di sana menjadi kebanggaan, sebab yang pakai kopiah dikenali orang kaya. Secara tu hebat umat Islam di sana. Kebanyakannya datang daripada India. Yang lari ke sana kalau Cape Town tu, daripada tanah Melayu, muka Melayu pun ada. Mereka sikit tapi menguasai ekonomi. Saya pergi dekat Newcastle tu, ada satu mall. Mall dia lebih kurang macam bapak besar lah mall ni. Lebih kurang outlet dekat KLIA tu. Mall tu, sebesar-besar mall tu, miliknya orang Islam, owner dia. Orang kafir pula sewa. Shop lock dekat dalam mall tersebut. Di sana. Mereka jadi hebat. Harapnya begitulah kita pun orang Islam di sini bersatu. Bersatu dengan ekonominya, dengan politiknya, dengan agama dan sebagainya. Biar kita ada izzah, biar kita ada kemegahan bila berhadapan dengan golongan musuh ni, insyaAllah. Ada pun permohonan Allah, hendaklah dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya dengan berselang seli, ataupun dibuang negeri. Maka menurut Ali bin Abu Talhah Al-Wali, yang menukilkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, ataupun maksudnya terserah kepada hakim menghukumkan dengan kebijaksanaan sesuai dengan keadilan yang dipandang dalam kes perbicaraan itu nanti, iaitu kalau mahu boleh dibunuh, atau kalau mahu boleh disalib, atau dibuang negeri penjara. Ini juga adalah pendapat Al-Hasan, Sa'id bin Musayyib dan Mujahid. Macam kita sebut tadi, hukum perompak ataupun
penyamun ni tengok kepada bentuk jenayah yang mereka lakukan. Kalau merampak sampai tahap membunuh tuan empunya barang, maka dia pun akan dibunuh. Kalau dia merampak ambil barang dalam keadaan mencederakan, maka dia pun akan dikisas, dipotong kedua tangan dan kaki bersilang. Kalau rampak sahaja, ada hukuman lain, penjara dan sebagainya, menurut kebijaksanaan hakim yang mengendalikan kes tersebut. Itu dia. Dan tersebut dalam satu riwayat Atiyah, bahawa makna ataupun itu bukan dimaksudkan ada pilihan, akan tetapi ia menunjukkan tersusunnya hukum pidana yang mesti dilakukan sesuai dengan keadaan jenayah masing-masing yang kita sebut tadi. Tengok pada kesalahan yang mereka lakukan. Barang siapa yang membunuh dan mengambil harta benda orang yang dibunuhnya, maka hukumannya hendaklah si penjenayah itu dibunuh lalu disalib. Siapa yang mengambil harta benda tetapi tidak membunuh, hukumannya dipotonglah tangannya dan kakinya secara berselang-seli. Dan barang siapa mengalirkan darah tetapi tidak mengambil harta benda, hukumnya dibunuh saja. Dan barang siapa yang menakut-nakutkan perjalanan dan tidak membunuh, hukumnya dibuang negeri. Dan inilah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kan? Termasuk di sini juga kita boleh kategorikan orang yang membuat panggilan-panggilan palsu dalam keadaan menyusahkan orang. Telefon polis dan sebagainya bagi tahu, dalam masjid ini ada bom. Kan? Itu menyusahkan orang dan menakutkan orang. Kan? Lepas tu banyak kan rancangan-rancangan apa panggil ni, prank. Kan? Dia bergurau kasar. Bergurau tu, ya Allah, kena pada kita memang boleh sakit sungguh lah dia bergurau. Kalau orang patah timur dia panggil gurau bewok. Gurau bewok ni maknanya gurau kasar, tak ada kepala otak gurau. Kan? Ramai hari ni orang bergurau lagu tu. Ya? Gi buat macam-macam perkara menyusahkan orang. Islam dia ada cara bergurau dia. Jangan sampai keterlaluan. Jangan sampai menyakitkan orang. Jangan sampai menyusahkan orang. Tapi masalahnya ustaz, kelakar ustaz tengok dia prank orang tu. Kita suka tengok ustaz video-video banyak kan. Memanglah mu suka tengok. Pasal dia hak kena, mu tak kena. Cerita kamu kena, ai mengamuk lah. Kalau kita kena mengamuk. Jadi gurau yang macam itu tak boleh. Hingga sampai tahap mengaibkan, menyusahkan, menyakitkan orang dan sebagainya. Atas nama bergurau tak boleh. Imam Syafi'i menambah lagi, hendaklah dikenakan had ke atas seseorang sesuai dengan rupa jenayah yang dilakukannya. Maka barang siapa yang diputuskan hukuman bunuh atau salib, hendaklah dibunuhnya terlebih dahulu, kemudian baru disalib untuk mengelakkan penyeksaan yang berleluasa, dan ditinggalkan di padang salib itu selama 3 hari. Barulah boleh diturunkan dan ditanam. Dan siapa yang dijatuhkan hukuman bunuh saja tanpa salib, boleh dibunuh lalu diserahkan mayat kepada kaum keluarganya untuk dikebumikan. Dan siapa yang dijatuhkan hukuman potong tidak dibunuh, maka dipotonglah dulu tangan kanannya lalu dibebaskan. Kemudian jika dia mengulanginya, perompakannya dan mencuri lagi kali yang kedua, dipotong kaki kirinya. Jika kembali dan mencuri lagi, dipotong tangan kirinya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Nabi. Kalau ada juga pendapat, potong tangan dulu. Biar dia sedar. Merampok lagi, mencuri lagi, potong kaki pula. Kan? Tapi insya-Allah tak ada kot orang lagu ni. Bila kena sekali itu insya-Allah, pasal hukuman Allah ni nakalam minallah. Sebagai cegahan daripada Allah, bila ada benda ni insya-Allah, insya-Allah manusia itu dia akan sedar.
dia akan masuk dalam roh dengan rasa takut dan rasa gerun. Masalah hari ini undang-undang yang ada bukan tak berat, kan? Hebat-hebat juga undang-undang dia, kan? Hukuman bunuh pun ada, mengedar dadah, ditangkap memiliki dadah dengan sekian-sekian berat kilonya, sabit salah, mandatory hukum bunuh, kan? Atau makin kurang ke makin bertambah orang yang menagih dadah, orang yang mengedar dadah, kan? Makin ramai juga pusat serenti berlambak-lambak penagih dia, kan? Pasal apa? Pasal satu undang-undang yang tidak ada roh Islam, yang tidak ada nakalam minallah. Berat hukumannya, tapi tidak ada cegahan rahmat yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak buat undang-undang ni sekali dengan ada roh Islam yang dibawa dengan undang-undang yang Allah buat pada kita ni, insya-Allah dengan cara tersebut adalah cegahan yang Allah bantu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, in saraka faqta'u yadahu thumma in saraka faqta'u rijlahu thumma in saraka faqta'u yadahu thumma in saraka faqta'u rijlahu. Jika dia mencuri, maka potonglah tangan kanan, kemudian mencuri lagi, potonglah kaki kiri, kemudian mencuri lagi, potonglah tangan kiri, kemudian mencuri lagi, potonglah kaki kanan. Lama-lama tak ada apa dah. Tapi macam kita sebut tadi, hilang satu anggota tangan ni, insya-Allah dia sedar dan dia insaf. Kemudian ulama bahas pula pada hari ni. Ulama-ulama moden sebut, oleh kerana hari ni banyak perubatan yang canggih-canggih, pakar-pakar yang hebat, macam mana biasa nak laksanakan potong tangan tu, dah bersedia doktor-doktor pakar. Bila potong saja tangan tercabut, dengan kepakaran doktor yang ada ni, ambil tangan tu pula sambung ikat balik, jahit ke lagu mana, boleh ke tidak, kan? Ada pendapat yang mengatakan tak boleh, pasal dah Allah suruh potong lah, jangan duk sambung lah, kan? Ada pendapat yang mengatakan harus, boleh, pasal dia dah kena potong, dia dah rasa sakit azab potong tangan tu. Jadi masuk balik, jahit balik dan sebagainya diharuskan dan dibolehkan. Itu khilaf pula di kalangan ulama. Tu dia, kan? Nak sebutnya apa? Insya-Allah dengan adanya undang-undang yang sebegini, dia cegahan. Dia akan ada roh, maka orang Islam ataupun mana-mana rakyat, dia akan ada satu rasa gerun untuk melakukan jenayah, apa saja jenayah, kan? Mengapa hukumnya sampai begitu? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Inilah sifat orang Islam. Tak payah nak persoal banyak, tak payah nak tanya banyak, ya, tak payah nak takwil banyak-banyak. Sifat orang Islam ni apa? Sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Selesai. Kan? Sahabat-sahabat Nabi hari itu begitu. Apa saja perintah, apa saja larangan, sami'na wa ata'na. Ya. Dia berbeza dengan hari ini. Orang semua nak tanya, kenapa? Pasal apa? Why? Ataupun bahasa orang-orang educated sikit, rasional Ustaz. Apa rasionalnya? Tak boleh itu, boleh ini, apa rasional dia? Dia nak rasional. Kan? Sebab tu hari ni ulama pun terpaksalah tulis kitab. Ya? Dalam nak membincangkan hikmah-hikmah pun syariatan. Ada satu buku tuan-tuan boleh cari dalam bahasa Melayu, terjemahan asalnya kitab Arab, Mahasinul Islam ataupun Keindahan Islam. Ada bahasa Melayu. Dia menceritakan hikmah ataupun keindahan di balik syariat itu. Ya, contohnya Allah wajibkan solat.
maka diceritakan. Bukan cerita fiqah. Fiqah ni dia cerita ada rukun, ada syarak, sah, batal dan sebagainya. Itu fiqah. Tapi kitab ini dia cerita apa yang ada di sebalik solat. Kenapa Allah suruh solat? Maka disebut dari sudut kesihatan. Solat ni begini, bila solat boleh menaikkan antibody, stamina, macam-macam lah. Sebagaimana wakafi ada buat yoga kan, kita solat 5 kali sehari, sebenarnya kita pun dah bersenam dengan solat kan. Kemudian banyak lagi yang haram pula. Kenapa haram babi kan? Babi ni haram pasal apa? Maka dibuat kajian, disebut kajian-kajian babi ni dalamnya ada kuman ya, yang bila bakar pun kuman tu tak mati. Bila tekan dengan tekanan yang kuat hingga hancur daging, kuman ni pun tak mati. Bila masuk dalam tubuh ni menyebabkan penyakit dan sebagainya. Sebab itu Allah mengharamkan babi kan. Ni keindahan Islam ya. Ada tuan-tuan cari buku ni, buku keindahan Islam bahasa Melayu. Kita azan sekejap. Muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita cuba habiskanlah sikit lagi ni. Allah Ta'ala lebih mengetahui dari hal mengapa dia meletakkan hukum potong tangan dan kaki berselang-seli kan. Jadi semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Kerana dia yang menciptakan manusia dan tentulah dia lebih mengetahui dari hal tabiat manusia itu. Hanya yang nyata pada kita bahawa syariat Islam mahu mengajar pemeluk-pemeluknya supaya menjadi orang-orang yang baik. Jangan suka merampas hak orang dengan jalan yang salah. Jadi kita katakan jangan mencuri supaya tangan tidak kena potong. Kalau hendak mencuri juga memanglah tanda hendak mencari nahas. Dan kalau sudah kena hukum maka jangan salahkan melainkan diri sendiri kan. Kamu yang buat pasal, kamu yang buat hal, maka bila kena hukum jangan marahlah. Sebab salah sendiri. Hukuman begini juga sesuai dengan apa yang dihukumkan oleh khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan juga khalifah kedua Umar al-Khattab, dan tiada siapa pun para sahabat yang mengingkari hukum tersebut. Dan perihal memotong tangan kiri dulu, yang kiri dulu dari kaki sesudah dipotong tangan kanannya, bagi orang yang membuat jenayah mencuri itu buat kali keduanya adalah dengan ittifak, persetujuan semua ulama hukum tanpa ada khilaf apapun. Dan yang demikian itu dimaksudkan oleh firman Allah yang bererti berselang-seli. Dan masuk firman Allah ataupun di buah negeri atau dijauhkan dari permukaan bumi, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni apabila imam atau pemerintah yakni hakim menghalalkan darahnya dengan mengisytiharkan kepada umum, siapa yang menemuinya boleh membunuhnya. Iaitu hal ini apabila tidak dapat ditangkap si penjenayah itu oleh hakim, maka hukum orang yang dapat ditangkap oleh pengadilan, maka membuangnya dari permukaan bumi ini cukuplah dengan memenjarakannya dalam penjara. Nah, jadi kalau ada hukuman buang negeri, kias pada hari ini penjara. Sebab tujuan buang negeri nak asingkan dia daripada orang. Jadi dengan tujuan yang sama ada penjara kan. Itu dia. Kerana bila si penjenayah itu sudah dipenjarakan dan dihalang daripada bercampur gaul dengan orang ramai, maka sebenarnya dia telah dibuang dari permukaan negeri. Ibnu Qutaibah pernah meluahkan syairnya terhadap orang-orang yang dalam penjara, katanya, kami terkeluar dari dunia padahal kami masih jadi penduduknya, hingga kami dikira bukan orang yang hidup dalamnya dan bukan pula orang yang mati. Maka jika penjaga penjara datang seketika kerana suatu kepentingannya, kami semua merasa hairan dan berkata, inilah dia orang yang baru datang dari dunia.
Kan? Ha, jadi penjara ni duduklah penjara memang tak tahulah apa yang berlaku di luar. Kan? Apa yang ada di luar tidak diketahui. Kan? Hingga diceritakan kopi ni. Kopi, dia ada kopi latte. Kan, biasa dengar latte kan? Ha, kan, dia bukan nate. Nate tu daging tu. Daging menate. Kan? Ha. Diceritakan orang Mak Saleh lah kata, ada seorang ni penjenayah ni dia suka minum kopi. Nah, dia penjenayah tapi minum kopi. Lepas tu ditangkap, sabit salah, masuk penjara 10 tahun. Ha? Bila keluar penjara, dia pergi kedai, dia nak order kopi. Orang tak faham ada kopi. Nah, rupa-rupanya orang tahu dia masuk penjara. Dan orang beritahu dia, sekarang orang tak panggil kopi dah, orang panggil latte. Dah, itu bahasa bahasa Mexico ke mana diceritakan. Apa nama ni? Bila duduk dalam penjara nak sebut apa? Kadang-kadang boleh berubah. Lama duduk penjara ni, perkataan tu panggil lain. Bila keluar, orang tak panggil dah yang ni, orang panggil lain pula. Kan? Tu dia. Jadi, apa nama ni? Sebab tu dia kata di sini, duduk dalam tu tak tahu apa. Nah, hidup tapi macam orang mati. Sebab tak tahu apa yang berlaku di luar sana. Kata para ulama, apabila kumpulan itu sudah merenggang lalu lintas perjalanan orang serta menakut-nakutkan orang yang melalu lintas di situ, maka mereka telah pun melakukan dosa besar. Jadi bagaimana pula kalau mereka telah merampas harta benda atau mencedera atau membunuh? Tambahan lagi, mereka telah melakukan pula perkara beberapa dosa-dosa besar, termasuk kebanyakan dari mereka telah meninggalkan solat. Kemudian apa yang mereka rampas itu mereka belanjakan pada jalan maksiat seperti arak, zina, liwat dan sebagainya. Mari kita memohon keselamatan daripada semua bala dan bencana. Sesungguhnya dia itu Maha Pemurah, Pengampun lagi Pengasihani. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini, nanti kita akan sambung lagi dosa yang ke-25. Ya. Tanda 25 pada sesi yang akan datang insya-Allah. Tu dia. Kan? Baiklah tuan-tuan, sebelum kita solat, saya nak sebut sikit berkenaan dengan saya cerita tadi pasal Afrika Selatan. Insya-Allah kita pada bulan 8 lepas raya haji ni, kita ada lagi nak hantar pelajar-pelajar kita. Saya pergi baru ni hantar pelajar lah. Hantar pelajar. Bulan 8 ni hantar lagi pelajar ke Afrika Selatan. Sambung pengajian hadis di sana. Tuan-tuan, saya cerita kronologi dia. Cerita dia gini. Kami ni para asatizah yang ada tahfiz, madrasah, pondok, macam-macam lah yang madrasah sendiri ni. Ya, kita ni kita mari mikir anak-anak pelajar-pelajar aku yang sedang belajar kat sini, yang dah hafal Quran, yang dah ada dah basic asas agama, fiqh, tafsir dan sebagainya ni, bila mereka habis dekat madrasah aku ni, mereka nak sambung mana anak-anak ni? Jadi kita mari mikir. Kalau sekolah-sekolah biasa ni dah ada IPTA, IPTS, sini pun ada UKM, UM dan sebagainya kan. Jadi mereka ada tempat menyambung kesinambungan. Tapi pelajar-pelajar kita ni hak dari pondok, dari tahfiz madrasah ni yang kita buat ni, nak sambung mana ni? Jadi kami para asatizah yang dalam kelompok kita lah, ada tim asatizah ni, kita tak boleh biarkan begini. Kita kena cari tempat-tempat sambung belajar. Lalu kita pergi ke luar negara, cari tempat-tempat. Mesir tu biasa sangat dah. Oleh kerana sekarang ni Yaman berperang, Syria berperang, dulu ramai ustaz-ustaz belajar Syria Yaman ni. Kita hantar Turki, alhamdulillah dapat masuk Turki. Ni kita nak masuk Tunisia pula, nak hantar pelajar-pelajar. Di Jordan boleh hantar, cuma Jordan ni mahal sangatlah kos dia. Kan? Cerita Afrika Selatan ni asalnya tahun-tahun kita pergi India. Saya dan tim asatizah pergi India. Saya nak cari, kita nak cari madrasah namanya Darul Ulum Dioban. Kata tahu tak siapa yang mengaji di sini dulu? Almarhum Tok Guru Ni Aziz. Ya,
Jadi madrasah yang hebat melahirkan seorang tok guru ni, jadi kita nak pergi sini nak hantar pelajar. Naik kapal terbang turun di Delhi. Daripada Delhi naik bas lebih kurang 5 jam baru sampai ke perkampungan Deoband. Majoriti Muslim kat sini ada madrasah dia disebut Darul Ulum Deoband. Saya sampai di sini jumpa dengan Maulana dia, Maulana Ali Qasim. Masya-Allah orang sangat tawaduk. Kita hanya kenal nama, kita tak kenal orang lagi. Bila taksi masuk hantar ni, ada seorang tua sambut kita, angkat beg ni. Angkat beg letak dekat bilik penginapan. Saya sirat tu, Syekh, satu lagi beg tu. Saya pula suruh dia angkat beg. Satu lagi beg. Lepas-lepas siap masuk ni ada murid tu. Kamu tahu tak siapa? Itulah Maulana Ali Qasim. Ya Allah, tok guru mari tolong angkat beg kita. Kan? Sangat tawaduk. Lalu bila jumpa ni, kan? Dan saya sebut dari Malaysia, kita sebut dari Malaysia, dan dia kenal tok guru ni Aziz. Dia kata, "Oh, ni Abdul Aziz itu senior saya," dia kata. Kita kenal dia. Dan kita bagilah hasrat kita, bagi tahu kita ada madrasah di Malaysia. Kalau boleh nak hantar pelajar-pelajar kat sini, boleh ke tidak? Maulana kata, kami sangat-sangat mengalukan. Memang lama dah orang Malaysia tak ada belajar kat sini. Kami nak sangat orang Malaysia mari belajar kat sini. Cuma masalahnya kerajaan. Kerajaan India, KP Hindu ni, dia tak bagi visa. Jadi itu payah. Dari pihak madrasah tak ada masalah. Kita sangat-sangat nak terbuka pelajar mari. Cuma bila visa tak bagi, berat sikit lah, payah sikit. Dan Maulana bagi pilihan yang kedua, plan B. Kalau nak belajar juga, saya cadangkan pergi ke Afrika Selatan. Di sana banyak cawangan-cawangan kita. Satu madrasah yang silibusnya, kitabnya sama. Maulana kat sana pun semua lepasan sini, kita hantar pergi mengajar kat sana. Boleh pergi sana. Lalu kita pun menghantar. Kita hantar baru ni 6 orang pelajar kita masuk Darul Ulum Newcastle. Dia banyak Darul Ulum dekat Johannesburg ada, Cape Town pun ada. Jadi kita nak hantar lagi lepas raya haji ni. Ya, tuan-tuan, siapa yang ada lebihan rezeki, zakat dan sebagainya, nak bantu. Ya, untuk nak siapkan visa saja, visa lebih kurang 1,200 orang. Kita siapkan embassy dia dekat Jalan Kiapeng ni, visa 1,200 untuk 2 tahun seorang. Itu tak termasuk tiket lagi, tiket lebih kurang 2,000 lah seorang. Jadi yang nak bantu, yang ada rezeki lebih zakat, nanti tolong ada tabung ataupun sejadah. Kita sama-sama bantulah derma, infak, zakat dan sebagainya. Dan ada jualan di luar sana, ada madu tualang, sabun dan sebagainya, kita beli sambil derma, insyaAllah. Yang nak korban pun boleh, ada orang korban. Kita korban di Afrika, di Kamerun, Sudan dan juga Chad. Ya, insyaAllah dapatkan orang di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.